Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Mereka mana? Mau kemana? Bapak ada? Tidak. Ibu ada? Tiap hari? Dapat berapa sehari? 2.000 rupiah? Tidak. Terus yang 2.000 rupiah nanti dikemanain uang? Ke mama. Ke mama, ini dikasih duit. Mamanya nggak kerja? Kerja. Hah? Kerja apa mama? Dagang. Dagang apa? Keringan. Oh, keliling? Bapak dagang apa kerjanya? Bapak jaga. Bapak jaga naon? Di desa. Hah? Di desa? Sangaran mas? Pandi. Hah? Pandi. Mang? Pandi. Mang Pandi. Rumah mama di mana? Enak. Ya ayo ke rumah mama. Ayo. Ini ya, naik sini. Naik aja. Gak tahu kita kalau jalan. Hei. Sini. Culik. Hah? Itu belok. Oh, belok. Masuk mobil ya? Bapak teh namanya? Sukandi. Sukandi. Mangarana? Mangarana sa? Mbak. Heeh. Maalok. Maalok. Kelas berapa sekolah? 5. 5 SD. SD Karangtengah. SD Karangtengah. Kepala sekolahna saha? Duka. Hah? Masa kamu gak tahu kepala sekolah? Ah, kepala sekolahnya siapa SD Karangtengah? Heta, Burita. Saha? Hah? Bu saha? Burita. Burita. Terus, guru kelasnya, wali kelasnya saha? Panerim. Panerim. Buka adi, tak? Buka. Saha? Ada Urun. Mana, imana? Iya. Urun. Mana, imana? Oke, ditunjukkan. Oh, turun? Saya turun. Jadi dia kemana? Kali itu. Ke... Gang iya apa gang itu? Kita belok, kalau itu belok. Gang itu apa gang iya? Gang itu tuh. Oh, omana kita terus lah. Gang iya lah. Kayak mobilnya muternya di mana? Ya, jadi waktu enggak. Oh, maksudnya kan kudu balik deh. Parkirnya di mana mobilnya? Tadi di kebun tadi. Iya, iya lain gang nak. Iya. Gang iya kalau itu? Oh, ayo, ayo. Ayo. Stop. Ayo lengit. Oh, belum keluar. Segenti lengit. Kadi yuk. Oh. Yuk, di mana? Wah.
Bego, batur mah arulin. Oh, mana mah tarulin. Oh, orang lain main, kamu enggak pernah main. Kamu mah kerjanya cari duit. Sehari dapat 2.000. Masa 2.000 ah? Hah? Sehari dapat 20. Oh, 20.000 sehari. Kemana biasa nyarinya? Bapak. Kenapa kamu ini makan kampung Nyung Doma, we? Nyung Doma kamu mau enggak? Enggak. Kenapa? Enggak jadi duit kamu mikirna. Mana rumah nak? Yoke neh ta? Mana? Oh belok ini, ini belok rumahnya. Jauh gimana neh? Yo lain, lain, yo lain. Oh lurus, rumahnya lurus. Ayo lurusin, ta belok. Oh, oh. Ayo nak mak kenawan? Kenawan? Kernyangu. Woi, rumahnya lagi nyangu. Itu mana yang semandi, Chan? Chan. Dari pagi belum mandi kamu? Jam segini harusnya mandi, bro. Kamu mandi sehari berapa kali? Berapa kali mandi sehari? Dua. Dua? Jam segini kamu kenapa belum mandi? Seharusnya kamu udah mandi. Aduh, tinggal ini ya. Aduh. Lihat, bos. Itu senama nih gede-gede, ting. Oh, nulutik tadi pake, kunaon tadi pake? Pegat. Oh, pegat wae. Mana? Jauh. Iya, nu imah lain. Nulutik. Nu kiri. Dibangunkan rumahku saya tak. Bapak. Oh, ku bapak. Iya, babaturan mana? Ah. Ya saya. Sabda. Hah? Sabda. Adina. Oh, mana keur dahar? Lanceuk mana sok ngalah duit? Heeh. Ngalah duitna mulung itu. Engkeuna duitna dikamakeun. Kumaha pake meuli nog? Alus, alus teh boga lanceuk. Alus hebat teh. Hebat. Lanceuk mana geus dahar encan? Encan? Mana emang geus dahar? Ai dahar diuk. Yuk. Gak jelas, oh ini mana? Assalamualaikum. Sampurasun, dia lampunya menilutik ya. Oek. Iya nek dahar, rek dahar ya teh. Oh, jeng nog, di mana dahar? Di mana dahar jeng naon? Enggak, jam seberapa daharna? Jam seberapa daharna? Hah? Meni poek mah teh. Hah? Kadi. Oh, jadi sabaraha hiji boga adi? Tilu. Adi mana tilu? Siapa aja? Sabda, Mengmia. Sabda, terus? Mengmia. Mengmia, terus? Dua berarti. Mengmia mana tilu? Lancek boga teu? Boga dua. Saha? Terona. Heeh, terus? Jeung Bading. Oh, Bading. Berarti anakna sabaraha hiji? Anakna mama sabaraha hiji? Kadi ye, mana keur dahar? Oh, duh, meni parweki imah teh bu. Kurang ibu dak ibu. Mohon. Oh. Budak ibu, geningan meni rajin budakna. Nya pada tuh kumaha sih dicarek oge gitu jadi. Tapi halus rajin. Henteu tidak bermain kayak orang lain. Tidak. Tiap hari nyari duit. Kemana itu keliling nyari duitnya biasanya? Paling keliling ke sana ke Kidul. Ke Kidul. Udah ke Kidul ke Widya. Ke Widya yang tempat bis mangkal. Iya. Sehari suka ngasih duit ke ibu berapa? Paling 30, 40. Sehari 30.000, 40.000 gede loh, Bu. Terus ya, uangnya di ditabungkan. Oh, sudah punya tabungan berapa dia? 700. Mana buku tabungannya coba lihat? Di sekolah. Oh, nabungnya di sekolah. Sehari berapa dia nabung? Nabung 20.000. 20.000 jajannya. Heeh. Uh-huh. 10.000. Jajannya 10.000, nabungnya 20.000. Jadi 30.000 itu pertama oleh dia dikasihkan ke ibu. Oleh ibu ke dia disuruh buat nabung di sekolah. Jajannya 10.000. Jadi anak ini mah hidupnya tidak membebani ibu. Enggak. Hasil nyari sendiri. Mm-hmm. Keren, Bu. Ya.
apa? Berarti ibu punya anak baik. Jarang loh bu anak segede gini itu nyari duit. Bukan nyari duit, segede gini mah ulin. Ulin, main HP. Nges ayah nu memotoran. Mentaan duit ke emak. Jadi bereng amek. Kamu mah hebat. Oh, jarang anak kayak kamu tuh. Cuma nanti mah gini kasih tahu sini-sini. Jadi kalau nanti ya, mau ini mau pergi, ya kan, ngambil-ngambil barang bekas, bukan mulu ngumpulin barang bekas. Mandi dulu, ya. Pakai celana panjang, pakai baju panjang, pakai topi, di sepatu biar oke, okay, jangan kelihatan dekil. Bener gak? Tapi sekolah mah lancar. Iya, Pak. Lancar. Jadi ini teh sangat bertanggung jawab pada adik-adiknya. Ini adiknya yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Ini yang kedua yang lagi makan. Ya kan? Ini yang ketiga. Kakaknya punya dua lagi. Iya. Lima. Oh, jadi semua anaknya ibu enam. Ada semuanya. Ada. Yang paling gede sekolah. Yang paling gede udah nikah. Yang kedua kerja. Yang kedua kerja. Yang ketiga? Iya, udah meninggal. Oh, yang ketiga meninggal. Yang keempat ini, kelima ini, keenam ini. Si bapak kerja di mana? Kerja di sekolah. Penjaga sekolah? Iya. Di SD Karang Tengah? Iya. Oh, bapaknya penjaga sekolah? Di SD Karang Tengah? Ibu sehari-hari di dia, ibu mah? Jualan. Di? Di sekolah. Jualan? Makanan ringan itu. Bala-bala? Iya, bala-bala. Terus? Es. Es? Ciki. Ciki ibu jualan. Sehari dapat berapa? Paling gede itu 80. Paling gede 80. Itu dengan modal. Jadi kebagiannya 40-an. Iya. Enggak cukup. Si bapak dapat berapa jadi honorer penjaga sekolah? 250. Sebulan. Jadi penjaga sekolah di sini honornya sebulan 250.000. Iya. Sebulan itu teh enggak dapat apa-apa lagi? Enggak. Saya dulu waktu jadi bupati pernah netepin satu bulannya 1,5 juta zaman dulu. Ini 250.000 sebulan. Jadi digabung-gabung. Ibu dapat 30 sehari, bapak 250.000. Ibu 30 kali efektifnya 5 hari, 150. Sebulan ibu dapat 600.000. Si bapak 250.000. Jadi 850.000. Anaknya 5. Berat. Ini suka yang uangnya ikut belanja di dapur? Ya kalau dia buat makan dia aja gitu. Mama ini buat makan aja kakak gitu. Adiknya nggak dikasih? Paling adiknya gitu. Dikasih? Iya. Buat makan dia itu artinya dia ngasih uang? Ngasih uang. Suruh belanja sama ibu? Tapi sama ibu teh jadi ituin aja ditabungin gitu. Nggak dipakai belanja? Iya. Karena ibu mah sudah punya dari hasil dagang. Iya. Uang dia mah ditabungin. Nabungnya sudah berapa lama? Nah, habis itu lebaran. Habis kenaikan nah, kelas. Iya. Kenaikan kelas berarti kan pada ke waktu kelas 4 dia sama mulung juga. Dapat berapa setahun nabung di sekolah? Paling dapat 1,5 juta lah gitu. Kan diambil untuk makan dia. Tidak murni rutin sehari nabungnya 30.000, tidak. Enggak. Kan jadi jual rongsokan itu kan ada yang 20.000. Kadang dapat 20.000, kadang dapat 30. Kadang gitu. Mungkin lagi rezeki bagus dapat 40. Bisa jadi dapat duitnya cuma 10. Iya. Nah, yang kemarin 1,5 juta hasil tabungan dia dibeliin apa, Bu? Dia mau beli apa tuh gitu. Mau beli HP katanya. Buat? Enggak tahu. Ulah, kedia diuk. Ulah. Ya, kalau nanti uang hasil ngumpul-ngumpul jangan dibeliin HP, atuh jadi rusak. Ya kan? Ya. Daek teh beli domba, inguna ku bapak. Hah? Beli domba, bapak bari jaga ke sekolah, balikna ngarit. Terus maraban domba, kan engke ayah jadi ayah arep-arepen. Boga hayam, boga domba. Unga poe, mak usaha dagang, ya kan? Kamu namanya siapa? Cecep.
Cecep ungapoe mungutan barang bekas, ya kan? Bisa bejengan dahar. Bisa ke hiji waktu lamun sekolah ke SMP supaya sakolana ka SMA tempoasan beli sepeda. Itu produktif. Beli HP mah tungkena ungapoe kikilan wae habis waktu. Ya? Gitu, jangan beli HP. Dia ngasuh sama adiknya. Ngemong. Selalu mengalah. Iya. Kalau dia, "Dek, ini kakak dapat rezeki gitu. Yuk kita jajan," katanya dia. Oh. Baru diajakin, Pak, gitu. Oh, jadi dia kalau dapat rezeki ngajak adik-adiknya jajan. Ya, Ibu harus salut aja gitu sama dia. Ya, hebat, Bu. Luar biasa. Masih kecil gitu, udah sudah punya tanggung jawab. Gitu. Masih kecil padahal Ibu enggak nyuruh ya. Iya, enggak nyuruh. Dan saya. Ibu pun melarang. Kak masih kecil, sekarang mau belajar yang bagus gitu, biar pinter. Kalau ibu udah gitu teh, jelek nggak ada pak di rumah. Nggak apa-apa. Ini dia tiap hari ngumpulin barang bekas adalah bagian dari belajar, Bu, nggak ada masalah. Ya kan, sini. Bagian dari belajar. Jadi ini sudah belajar tiap hari. Belajar itu bukan hanya di sekolah, baca tulis, bukan begitu. Dia tiap hari menggunakan waktunya untuk mengumpulkan barang bekas. Pertama, sudah membantu menyelesaikan sampah plastik, Bu, ya. Yang kedua, dia mengisi hari-harinya dengan mengisi kegiatan positif. Yang ketiga, dapat uang ditabungkan. Sudah tiga loh. Dia punya pelajaran lingkungan hidup, pelajaran ekonomi, dia punya pelajaran moral, Pancasila, pelajaran agama, dia punya pelajaran ekonomi. Jadi anak ibu tuh layak itu menjadi anak teladan di sekolah. Kalau di sekolah juga beda dari orang lain, Pak. Bedanya apa? Dia mah suka ngulung itu bekas aqua. Gitu. Keren, bagus. Ya, ituin, nggak malu-malu gitu ya sama ibu. Ya Allah, Gusti. Cuma itu aja yang... Padahal ibu lihat, ibu teh dagang di sekolah. Iya. Lihat dia kan. Jadi perilaku dia itu di sekolah kalau lihat botol aqua dipungut. Lihat kertas dipungut. Iya. Hebat! Dikumpulin gitu, Pak. Dikumpulin. Gitu, dikumpulin. Dilarang mah dilarang, tapi dia udah gak bisa dilarang. Iya. Kenapa kamu hidupnya masih kecil punya tanggung jawab? Orang yang jalan brok aja gak punya tanggung jawab? Dia kok tanya. Ayo. Kasian. Kenapa? Kunaon mana buka tanggung jawab si letikannya? Kasian. Nah, karunya? Karunya lihat siapa? Oh, lihat adiknya, karunya punya adik dua. Yang harus di nanti ke depan dirubah adalah tampilan, ya. Nanti kamu beli celana yang panjang, pakai sepatu yang rapi, ya kan? Pakai topi. Jadi nggak apa-apa mungut, jangan selalu dipahami orang yang mungut itu badannya dekil, orang yang mungut itu tidak mandi, orang yang mungut itu bajunya kotor. Jangan. Kita ciptain dong orang yang mungut itu sepatunya bagus, celananya bagus, bajunya bagus, pakai topi yang bagus, pakai kaos tangan, ya kan? Jadi kamu keren pemulungnya, ya? Karena kamu tuh adalah tokoh penyelamat lingkungan. Itu kalau saya jadi gubernur sudah dikasih piala itu tuh kamu teh. Juara pemelihara lingkungan hidup Jawa Barat. Kamu laki-laki hebat. Dari batur mah keur bingung kuruntah eta teh yang buang sampah banyak, tempat pembuangan sampahnya kebakaran. Kan jadi problem. Kamu tiap hari mengutin sampah, dikumpulin, dikelola jadi ekonomi. Tapi sekarang teh lagi murah rongsok teh ya? Iya. Hah? Lagi murah. Berapa kamu sekarang jual botol? Paling 250. Jual botol ke berapa? Berapa jual botol? 40 ribu? Ah, mahal tuh imuannya 40 ribu. 250. Jualnya kemana, Bu? Mana ada yang di sini. Siapa yang ngambilin si barang ke sini? Si emas. Emas mana? Yang di sana. Yang dekat sekolah? Oh, yang sama saya di pagar bambu? Iya. Oh, itu tuh yang pengepulnya itu? Jadi ibu sok tahu
Botol berapa harganya sekarang? 250. Untuk kardus? Kardus teh 4.000. 4.000. Nah, diambilnya berapa minggu sekali? Kalau diambilnya paling 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Jadi dia itu menghasilkan uang 2 minggu sekali. Dalam waktu 2 minggu tuh dapat uang berapa? Paling kemarinnya 70.000, Pak. Kemarin 70.000. Dalam waktu 2 minggu. Nah, kalau yang dapat sehari 30? Paling yang itu dia mau jual gitu sendiri. Oh. Ya mama mau dijual aja ya. Oh. Enggak punya kerjaan. Oh, oh. Jadi tidak tiap hari. Mm-mm. Jadi kalau sekali jual sendiri dia dapat 30.000, 40.000. Uang nanti diserahin ke ibu. Jadi nabungnya tidak tiap hari 30.000, tidak. Tidak. Gitu. Jadi sekarang tuh sudah dapat tabungan berapa kamu teh? 53. Hah? 53. Berapa? 53.000. 53.000 di buku tabungannya di sekolah. Heeh. Sering ngaji gitu. Kamu cita-citanya udah gede mau jadi apa? Hah? Polisi. Nah, coba berdiri kamu polisinya, kamu pinggir polisi. Nah, tingginya berapa? Nah, berat badannya berapa berat badannya? Hah? Udah tahu, nggak tahu di kilo dong sekarang. Dari sekarang, berat badannya berapa? Oh, coba situ, berdiri, sok. Wajib polisi, berdiri. Siap, gerak. Siap, siap. Siap. Tadi itu yang harap, nah, sok. Siap, gerak, siap. Sok kali upacara ke sekolah? Iya. Sok, siap, gerak, siap. Bisa. Betul bisa. Oh. Nah, nanti di rumahnya jangan berantakan. Ya. Bilang sama mamu. Kan suka ngumpulin sampah. Di rumahnya jangan berantakan. Terus ini lampunya digedein. Kasihan anak-anak nanti matanya rusak. Tuh, terus itu tuh. Lalang itu bersihan ke bapak mana? Oh, sorry. Buat rang asuh unggul. Bapak mana ke mana? Jarang bicara dia, Pak. Jarang bicara, jarang ngomong. Jarang ngomong. Saru jarang ngomong. Iya. Iya. Jadi jarang ngomong, dek digawe. Iya. Rajin. Mes mandi encan mana? Encan. Hah? Encan. Nah, nanti pulang jam berapa bu ini? Kayak ini kan keluarnya barusan jam 4. Paling pulang jam 7, ada jam 6. Oh, jam 6 maghrib. Ngajinya jam berapa? Ngajinya tadi jam berapa? 2. Hah? Setengah dua. Setengah dua. Oh, ngajinya setengah dua. Pulangnya jam 6. Ya, jam berapa? Jam 4. Ngajinya setengah dua. Nih, kan bapak nggak ada kerjaan. Kalau pulang, kamu mah tetap aja mulung, ya, ngumpulin ini. Tapi nanti baju kamu ganti sama yang bagus-bagus ya. Nanti saya siapin. Nah, bapak mah tetap aja jaga di sekolah. Kalau ngarepin 250.000 per bulan kan ribu. Harus ada tambahannya, bapak kamu nanti suruh pelihara sabdoma. Pulang dari sekolah, sambil di sekolah nungguin ngarit. Kan lo baru itu jukut, bener tak? Nunggu domba, kini domba nak kuan domba mana? Kena, magedean domba na, domba naon nanti si kelabutnya domba naon? Cek, hah? Domba kuring, di mandian usaha. Di mandian usaha. Oh, di mandian ku kuring, renang usaha. Hah? Renehna kusaha domba na? Renehna kusaha ke domba na? Nah, kayak beli domba, ini uangnya. Hitung berapa itu? Hitung. Nah, seri. Hitung. Hah? Nah, hitung. Bisa hitung sok, hitung doang. Eh, itu menang sih, Mak. Aku baru langsung menta. Lanjut mana mah usaha. Yuk mah langsung menta, wae. Mana mah kanu duit, wae. Mana mah kanu duit gancang, lanjut mana menang usaha. Waduh. 200. Heeh. Heeh.
800. Heeh. 800. Heeh. 800. Heeh. 800, 800 seberapa? Heeh, 800 seberapa? Nah, 800 seberapa? 1 juta. 1 juta. Heeh. 100. 100. Heeh. 200. Heeh. 200. Heeh. 300. Heeh. 200. Heeh. 300. Heeh. 700. Heeh. 800. Heeh. 800. Heeh. 1 juta. Jadi seberapa itu seberapa? 2 juta. Terus? Oh. 100. Heeh. 200. Heeh. 300. Heeh. 400, 500. Heeh. Beli duanya do mananya? 1 juta setengah. 600. 700. 800. 800. 1 juta. Oh, bikin karma ditna, Mama. Oh, ke. Oh, 2000. Nges, menang 2000 ya. Nyeun kana ngalus. Supaya ge do mana anakan. Balik ka sakola Bapak. Nguruskeun doma. Meh aya tambahan. Bapakna salaman. Heeh, aya sareng. Jangan salah. Nuhun, sing bager nya. Nuhun. Hayo, ieu ulah kana duit wae. Nuhun ya. Bapakna sing sehat sekalian. Sehat, ya, semangat. Ibu gaduh putra soleh. Anak yang baik itu selalu mendatangkan rezeki. Anak yang baik itu selalu mendatangkan kebaikan. Maka harta yang paling berharga dalam hidup adalah anak yang soleh. Nih ibu nih, punya anak yang soleh. Keren. Nuhun ya bu, ayo salam, hei, duit, mana kena curik, cuma curik bukan sedih, curik dicari minta duit, ayo, nuhun, wah, ayo udah oleh, ya, warga seru. Itu gawe deui. Kunaon? Dioperasi kunaon? Sadayana. Oh, operasi katarak. Di mana? Rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Make BPJS. Oh. Ayeuna teu mulung deui, teu ngaradusin teu. Ya, mohon ya. Ya. Cager, si gancang cagernya. Nah, belikin biasa duit nak, ya.